إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk melimpahkan nikmat-Nya yang begitu banyak yang tidak terhingga kepada kita semua. Nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Sehingga pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sesungguhnya kebahagiaan merupakan cita-cita setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini kecuali menginginkan kebahagiaan. Terlebih bagi seorang mukmin, seorang yang beriman. Ketakwaan dan keistiqomahan itu adalah cita-cita seorang mukmin. Seorang yang beriman kepada Allah. Dia menginginkan ketakwaan dan keistiqomahan. Karena dua hal itu adalah ciri kebahagiaan seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah,
mereka tetap berada di atas jalan yang lurus, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, dan mereka tidak pernah merasa sedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam surat Al-Ahqaf. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di antara sebab agar kita bisa istiqomah dan senantiasa berada di atas jalannya orang-orang yang bertakwa adalah musahabatul akhyar. Berteman dengan teman yang baik. Memilih teman-teman yang baik sebagai teman duduk kita. Jangan memilih teman yang tidak baik. Jangan memilih teman yang fasik. Jangan memilih teman yang zalim, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu sebab di antara sebab-sebab ketakwaan dan keistiqomahan kita. Namun satu sebab ini adalah sebab yang sangat penting, baik di dalam kehidupan kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu yang sedang belajar di pondok pesantren, atau bagi kita yang nanti akan hidup di masyarakat, akan hidup bersama dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita. Pilihlah teman yang baik. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil." Ma'fal yanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat kepada siapa dia berteman, kepada siapa dia bersahabat karib. Khalil, ya, dari kata khullah, kemudian menjadi khalil. Falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, bukan hanya sekedar teman yang baru pertama kali ketemu, berjumpa, disebut khalil. Karena di dalam sohbah itu ada sahib, ada sadiq. Sahib dan sadiq itu artinya teman. Kalau sadiq lebih dekat lagi. Kalau sahib itu dikatakan, ya, teman yang sering bepergian. Kalau sadiq yang saling membantu. Kemudian kalau khalil itu lebih daripada sahib, lebih dari sadiq. Itu sering berjumpa, sering bertemu, sering bersama-sama. Kalau dia bersama-sama di dalam ketaatan, itu adalah khalil yang baik. Sering bersama-sama untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah. Bersama-sama menghafal Quran. Bersama-sama mengadakan amal-amal kebaikan. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Bersama-sama untuk membantu orang tuanya. Itu adalah khalil yang baik. Tapi ada juga khalil yang tidak baik, yang mengajak ya untuk menyia-nyiakan waktunya kepada yang tidak bermanfaat, ya untuk berbuat maksiat. Itu juga khalil, tapi mengajak kepada yang buruk, mengajak kepada yang jelek. Kemudian dikatakan oleh
sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ma min syai'in adallu ala syai'in minas sahibi ala sahibi. Tidak ada sesuatu yang lebih jelas bagi sesuatu itu daripada seorang teman untuk temannya. Jadi sesuatu yang menjelaskan kondisi seseorang adalah temannya. Jadi temannya itu bisa menjelaskan kondisi sahabatnya. Oh, temannya baik, temannya saleh, berarti dia juga baik. Temannya orang yang bertakwa, takut kepada Allah, jujur. Dia juga jujur, dia juga takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti perumpamaan penjual minyak wangi. Kahamilil miski, penjual minyak wangi. Wa nafikhil kir, dan tukang pandai besi. Tukang yang menyambung besi atau menyepuh besi. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa imma fa amma hamilul miski imma an yuhdhiyaka aw tabta'a minhu aw tajida minhu rihan thayyibatan. Adapun orang yang menjual minyak wangi, barangkali dia bisa menghadiahkan kepadamu, memberimu minyak wangi cuma-cuma. Atau kamu paling tidak mencoba sedikit. Kalau tidak bisa, maka kamu bisa membeli darinya, membeli minyak wangi. Baunya wangi. Dan Rasulullah senang minyak wangi. Hubbiba ilayya aktibu wan nisa. Disenangkan bagi kita kaum muslimin yaitu wanita dan minyak wangi. Itu fitrahnya kaum laki-laki dari kaum muslimin. Dari orang-orang yang beriman. Minyak wangi merupakan satu hal yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga membeli minyak wangi sesuai dengan niatnya. Kalau kita membeli minyak wangi untuk supaya kita pakai kalau kita mau sholat, kita berpahala ketika membeli minyak wangi. Ya, kita mau pakai sholat, dipakai untuk pergi menuntut ilmu, kita pakai minyak wangi dulu, hukumnya disyariatkan. Bahkan hukumnya disunnahkan. Tapi kalau minyak wangi kita membelinya untuk bermaksiat, ya hukumnya tergantung dengan niatnya. Kemudian, kalau tidak bisa kamu membelinya, kamu akan menjumpai dari temanmu itu bau yang harum. Ya, enggak bisa dikasih, enggak bisa membeli. Ya, kita bisa mencium aromanya yang wangi. Itu kalau teman kita baik. Wa amma nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak. Yang pertama, bisa jadi pandai besi itu dia akan membakar bajumu. Ya,
ada apinya kemudian memercikkan apinya di bajumu, bajumu akan terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Kalau tidak, kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap, bau yang menyengat dari tukang besi itu. Itu perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Jadi kalau teman duduk yang baik itu ibaratnya dia adalah penjual minyak wangi. Ya, baunya harum, kita bisa dikasih. Ya. Nikmat berada di dekat teman kita yang baik. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, beliau memberikan komentar di dalam hadis tersebut. Wa fihi an-nahyu an mujalasati man yata'adza bi mujalasatihi fi umuriddin wad-dunya. Di dalam hadis tersebut terdapat larangan untuk berteman dengan orang yang dikhawatirkan agama kita dan dunia kita akan terganggu, akan menjadi buruk. Ya, jangan sampai kita berteman dengan orang yang memadzaratkan kita, baik agama kita juga rusak, ya dunia kita juga rusak. Ya, ada yang mengajak pergi kemana, ya hanya pergi yang tidak ada manfaatnya, bahkan pergi maksiat. Sudah agama kita rusak, sholatnya ditinggalkan, kajiannya ditinggalkan, kemudian zikrullah juga ditinggalkan, tidak mengingat Allah. Kemudian juga uang kita habis, waktu kita habis, kalau kita pergi dengan teman yang tidak baik. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau melanjutkan, wa targhib bi mujalasati man yuntafa'u bi mujalasatihi fihima. Jadi ada anjuran di dalam hadis tersebut untuk berteman, duduk bareng dengan orang yang akan mendatangkan maslahat di dalam agama kita atau dunia kita. Ya, kita enggak apa-apa berteman dengan teman yang urusan dunia. Urusan dunia berdagang, urusan dunia berlatih untuk wirausaha, mencari keterampilan, olahraga, tidak mengapa. Tetapi teman yang baik. Ya, kalau waktunya sholat juga sholat. Waktunya zikir pagi, zikir pagi, zikir sore, zikir sore. Waktunya membaca Quran, dia membaca Quran. Tidak melupakan kegiatan yang baik. Itu diantara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari teman yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal dzikri wal minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzam wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka dari itu, setelah
kita mendengarkan khutbah yang pertama. Marilah kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya sebagai seorang penuntut ilmu untuk memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Hendaknya seorang penuntut ilmu sangat memperhatikan waktunya, karena waktu itu dikatakan kasaif, seperti pedang. Al-waqtu kasaifi illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau kamu tidak mematahkannya, maka pedang itu akan mematahkanmu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Digunakan dengan sebaik-baiknya. Digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita sekarang ini menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ibadah hendaknya kita ikhlaskan hanya untuk Allah. Kita berada di pesantren sebagai seorang santri untuk menuntut ilmu, ini ibadah. Harus kita niatkan untuk ibadah. Ini mendekatkan diri kepada Allah, karena ilmu yang kita pelajari di sini ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Kita membaca kalamnya Allah. Kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca perkataan para ulama. Kita membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak-haknya Allah tabaraka wa taala. Demikian juga haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hendaknya kita berteman dengan teman yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah kamu mencari teman kecuali yang beriman. Janganlah kamu mencari teman kecuali orang yang baik, orang yang beriman. Ya, sekarang pada zaman yang modern, ya, pertemanan itu bukan hanya di dalam dunia nyata. Pertemanan juga bisa terjadi di dalam dunia maya. Di dalam media sosial. Seorang berteman, banyak sekali temannya, tapi temannya orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak membawa manfaat. Atau kita mengagumi orang-orang yang fasik. Bahkan orang-orang kafir, bahkan dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Pada zaman sekarang pertemanan bisa seperti itu. Yang mana ayo oleh kau sekalian, semua yang ada di dunia ini nanti pada hari kiamat akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, akan hancur semua yang ada di muka bumi. Demikian juga teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ya, akan menjauh. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Sahabat, karib, teman-teman dekat. Nanti pada hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin aduwwun, menjadi musuh. Menjadi saling menuduh, kamu dulu yang ngajak saya untuk tersesat, kamu dulu yang mengajak untuk menyekutukan Allah, kamu dulu yang mengajak untuk mengikuti syaitan, kamu dulu yang seperti ini, saling menuduh, saling berlepas diri. Itu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau teman kita takwa, orang yang baik, saling menolong, saling membantu. Maka dari itu Rasulullah tadi menyampaikan,
La tusahib ila mu'minan, jangan kamu berteman kecuali orang yang beriman. Wa la ya'kul ta'amaka ila taqi, dan makananmu itu janganlah dimakan kecuali orang yang bertakwa. Biasanya kalau kita berteman, teman itu datang ke rumah kita, ya kita bersahabat, bareng-bareng cari makan. Ya, makanan kita jangan dimakan oleh orang kafir, oleh orang fasik. Maksudnya jangan sampai teman-teman kita itu orang kafir, orang fasik. Teman kita orang yang bertakwa makan makanan kita. Diriwayatkan bahwasanya suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau bermalam di rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani, yang mana Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad, Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i senang sekali bisa bertamu, bercengkrama dengan Imam Ahmad, berdialog, berdiskusi, kemudian dikasih makanan, disuguhi makanan, minuman, dihabiskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makan dengan lahap, makan banyak. Kemudian setelah itu dipersilahkan Imam Syafi'i ingin tidur. Dipersilahkan. Imam Syafi'i tidur, berangkat tidur. Kemudian keluarganya Imam Ahmad heran. Imam Syafi'i dia makan banyak. Kemudian dia langsung tidur. Ya, ketika waktu malam dia tidak sholat malam. Ketika subuh dia langsung pergi subuh ke masjid, tidak wudu. Kemudian setelah selesai, Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam Syafi'i, Anda melakukan seperti ini, seperti ini. Anda makan makanan yang banyak, padahal yang disunahkan makan itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Anda tidur, kemudian disunahkan sholat malam, Anda tidak sholat malam. Kemudian sebelum pergi ke masjid Anda tidak wudhu, langsung berangkat." Kemudian Imam Syafi'i menjawab, "Aku makan yang banyak karena ini adalah makanan Ahmad bin Hanbal. Tidak ada orang yang di Irak ini yang lebih bertakwa daripada Ahmad bin Hanbal. Saya makan yang banyak. Kemudian saya tidur, saya terpejam tapi tidak tidur. Saya memikirkan sebuah hadis. Sabda Rasulullah SAW kepada seorang anak kecil, 'Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair.' Saya mengambil 1000 faedah dari satu hadis." Ya, beliau mentadaburi ya satu hadis sampai mengeluarkan 1000 faedah. Kemudian setelah itu saya pergi ke masjid tidak wudu karena saya belum batal. Karena saya sebenarnya tidak tidur. Ya, saya mentadaburi satu hadis. Itu yang kalian tanyakan. Syahidnya bahwasanya Imam Syafi'i senang makan di rumah Imam Ahmad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wala ya'kulu ta'amaka illa taqi." Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa sebagai teman kita, sebagai sahabat kita, kita kasih makanan. Ya, kita senang kalau orang yang bertakwa makan dari makanan kita atau makanan yang kita bayar untuk teman kita yang bertakwa. Jadi ini anjuran untuk memilih teman yang bertakwa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada nabi kita yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma radha an khulafa'ihil arba'ah
an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Allahumma radhahum, Allahumma radha anhum. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma mi hauzatal muslimin. Allahumma aminna fi autanina. Allahumma aminna fi autanina. Allahumma hdi wulata umurina. Allahumma barik fihim ya rabbal alamin. Allahumma hdihim ilal haq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.